Wow. Enon lang. Gimana siya, Kehed? Karena tumpukan paria. Kercurahat. Betapa pahitnya kehidupan ini. Sing bener, Kehed. Iya, gerjalan. Aya naon deh. Ya. Kadieu ka poslona, aya piomongeun, Kehed. Siap. Atawa aing geuningnya ini. Gas tipis-tipis. Enak uang. Nggak setengah lo bacot. Ayo nama orang malak. Ayo itu buka duit. Kenal emang nasi ayo uang butuh duit. Nyata ayo itu butuh duit. Keur ngahalalkeun orang pasir malang. Gening. Oh. Titingnya. Dedeuing. Gas lah tong bacot, urang malah kayu. OTW, gas ge. Okay, let's go.
kecil. Kurang gitu, bisa parah aja. Mana dia? Jadi kacung nama. Boleh lah. Gila dia. Ring, Pak. Herina, Budi, Pak. Haha, kartu vaksin aja divaksin tidak dijual mah edan ge. Dia rok. Erin Herina, lu ai. Oke, duit mah. Kenaon duit teh? Hah? Kengalakeun saha? Kengalakeun. Saha? Urang pasir malah. Masya Allah, cenah mina. Pori ieu. Cuti. Saha? Canggung alit nih. Tinggal hasil naya pula. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juli. Siapa lagi nak? 9 Mahir kena melihat. Duit 800 cuy. Mending jajankan cuy. Jajankan beli arak anjir. Beli naon deui ya. Ganja tong kagok. Beli naon deui. Beli cut meli popok meli nanti bah meli sopek lah tong sesakeun atuh aing duit keur ngahalalkeun aih atuh kok ieu tah ieu teh sesana teh keur ngahalalkeun Mang Iwang kacetiting sia teh wanta duit geus lah aina mah geus puguh keur ngahalalkeun mah nya aina meni jajan nah ini ka warung isukan mawang marak santri. Santri masuk loba duitna. Jadi anturan ku kolotna. Di masyarakat di mana 800. Komoti santri. Loba ayeuna keur jeung mas kawin oge. Heuh hayu urang gaskeun. Wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Yang, punten, Bang masyarakat baso. Mohon Kang. Cana kaki senaya. Ya langsung balikin ya. Tuk, antar yap ke harap. Halo yap. Nyopet teboga duit. Duit nu kamari beak. Pake maraban pamajikan. Aduh. Geus lah. Bang. Bang nyopet deui lah ieu miap. Ya, nyangan target. Ayo. Bawa motor kemana? Ya. Aduh dah aing. Aing mau motor. Yuk, yang ngantar kayak, aduh. Tuh, santri. Santri, iya. Anak santri, Lin. Ayo. Gas. Masan. Tinggalin duit mana duit? Naon atuh boga duit? Soang. Duit. Enon. Enon. Ah, enon. Enon. Duit. 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 Naon enon ya? Enon. Duit. Duit. Dia kan duit. Teboga orang ngomong teboga. Teboga asli. Teboga. Teboga duit. Kuat. Bohong. Dia. Kuat duit sia teh. Api-api teu apal aing, ge apal sia teh boga duit. Henteu, urang teu boga duit. Saeutik oge henteu. Percaya ka urang. Aduh. Teu boga, Mang. Teu boga urang mah. Boga. Teu boga urang mah. Boga. Mang teu boga urang asina. Ya teu boga asina. Teu boga. Ganeng sia teh lakban ku aing. Itu mang tuh. Oh, jadi sia teh hayang duit. Yo. Ah, gitu deukeun ku aing. Tapi aing ek nanya hiji hal. Naha duit eta ek nolongan maneh di akhirat engke? Lah, bodo amat. Kuma aing we. Hirup-hirup aing tong sok ngatur sia. Aing hirup mah mantang ngarugikeun batur ge oge.
aing ieu nu hirup lain sia. Ah, ganeng. Astagfirullah. Eh, turunkeun. Mah turunkeun. Ieu, turun astagfirullah. Turunkeun. Ieu turunkeun. Turunkeun. Ganeng. Allah, kenaon kudu anu gitu di dunia ieu. Astagfirullahaladzim. Duh. Tapi dah butuh kemajikan ayu kokolopokan tadi bayar duit tum ji 2, 3, 4, 5, 6 sukses guys ngeselai nam mending kena ayu nama jajan ken beli ken deh orang poya-poya ah kok jajan ken. Mas. Jampihan lo. Kamu kan jangar. Tapi aing ek nanya hiji hal. Nah, duit eta ek nolongan maneh di akhir. Tapi aing ek nanya hiji hal. Nah, duit eta ek nolongan maneh. Naon make ngaulang? Kopi geus menang untung. Teu euy. Kapikiran aing teh bieu teh. Budak bieu santri ngobrol ka aing. Ka elingan aing euy. Duh. Gimana tuh, eh? Bingung deh, mata. Tah, air mah. Kumala menurang ini ke pasantren, karet mua. Urang mah santren kan itu. Urang tengis loba dosa. Ke, naon jadi menang hidayah kieu maneh. Bugu, ge aing tepan bieu teh kasentuh hate teh. Ngadenge omongan bieu santri ka urang nyebutna teh kitu kapikiran langsung ku urang teuing kunaon geus lain namanya apa urang init mah santren lah urang ulin ka ajengan urang ngobrol heula ka ajengan urang daftar ka ajengan urang mah santren urang tobat sia teh geus loba dosa astagfirullahaladzim hayulah hayang nyawa engge ieu apa teh lah ini teh padahal sakabeh. Thank you.
mana itu orangnya? Oh, ke pesantren daftar ke mana? Kerja apa? Itu orangnya kan enggak. Tuh menyampur ke mana? Cara. Nah, itu tuh. Bade kemarin aranjeun teh. Pugu ge ye teh abdi teh naroskeun. Nanyakeun ketang wira naros teh can bisa aing. Di mana imah ajengan nanya ek daftar yang masa antren aing teh. Ayo ka pugi dieu sareng-sareng abdi abdi sami bade pepanas ke ajengana. Oh, ayo ayo mana mana. Tapi pada milari pimpinannya sekedap kenyataannya. Buat lihat tongila. Tongila. Mohon lah. Oh. Iya, atuh siapa dia teh? Assalamualaikum, Kang. Anu milari Akang dari ditu. Waalaikumsalam. Mohon Akang ayeuna bari ka ditu. Antosan. Aranjeun teh bade naon ka dari ieu teh? Mana oge periogi naon? Kieu ngaran abi teh Nyakang euy. Abi teh ieu teh asa geus hirup teh geus kacida teuing sasarna euy. Hampura tadi teh abi teh malak santri Akang. Ngomong ka abi teh cenah. Cenah, emang cenah duit cenah geus dibawa ka akhirat nya tapi teh kasentuh hate teh. Miki kontari kami teh di dinya teh hari pek teh abi teh di dinya teh boga hayang masan tren tapangin tentu jona abi teh kadieu teh ayeuna teh rek unggunkeun widi ka Akang manawi abi teh hoyong janten santri Akang kumaha kintena. Syukur anjeun meunang hidayah masalah malak santri Akang mah keun eta geus jadi patokanana meunang hidayah pikeun aranjeun. Alhamdulillah anjeun hayang mah santren oge. Muhun aranjeun ku Akang ditampi di dieu jadi santri. Ku Akang geus didoakeun mudah-mudahan anjeun teh sing jadi manusia anu mulia meunangkeun ilmu, manfaat di dunia sareng akhiratna, sok sing betah. Salim.
Bagian mana kan rencana berdak? Bagian kuliah. Oh, mohon berdak. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu idhar. Jadi sebelumnya kita harus tahu apa artinya itu idhar. Artinya idhar itu terang dan jelas. Jadi nun mati bertemu alif itu dinamakan idhar. Terus jadi di mana-mana nun mati bertemu dengan huruf tak dinamakan ihfa, maka Pak Ustad? Maka Pak Ustad bertemu kamu itu dinamakan cinta. Jadi begitu pula kamu di mata Pak Ustadz bagaikan matahari di sukun. Kenapa Pak Ustadz? Panjang dari yang lain. Punten nu main naros teh sana mina. Nami abi Aipia Pak Ustad. Oh Aipia, mana wit teh I love you. Dasar Pak Ustad buaya. Sok sareng heula paedahna. Fa Masih tak
Mang, mang, kunaon? Digrade deh, duk, 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 duk. Ari mang teh kunaon hulang-hulang? Aduh, asa ingat kawen tadi nu bahasa keur ngaji oh. Oh, IP ya Pak Ustad. Nah, apa Ustad bogohnya? Aslina Pak Ustad mah bogoh. Aslina ieu mah pandangan pertama. Aduh. Lamun nya Pak Ustad bogoh, suratan. Lalaki mah mere bukti, lain mere janji. Lain teh hayang nyuratan teh, tapi kumaha mikeuna? Tah, engke sore IP ya bagian patrol otomatis bakal micin runtah ka heras. Tah, Pak Ustad api-api ngarit di sawah, tuluy papageun teh aipiana. Tah, tuluy bikin suratna ku Pak Ustad. Tah, iya, cara halus-halus teh ieu. Bener maneh, bener. Pit, mau bikin kirim surat tuh ke Aipia. Be, mana Yap? Ya tuh. Be. Ya Allah, sabarkan hati abi, kiatkan mana abi.
Nah teh ulang balik mas ya beres dak. Ayo. Yap. Siap ulang balik. Kelak kelak kelak. Terus ya. Ya teh, ayo ulang-ulang we. Ya teh, ayo sesuatu di seseorang. Tah, eta teh ti Pak Ustad. Oh, muhun. Assalamualaikum. LB langsung baca ya. Dengan rahmat dan irdatnya Allah. Sebelumnya Pak Ustad minta maaf yang sudah lancang memberikan surat ini sebagai tanda mewakili rasa di hati Pak Ustad kepadamu. Kamu adalah pelita untuk jiwa Pak Ustad. Mungkin ini yang dinamakan cinta yang merasuk menggetarkan jiwa. Hati Pak Ustad semakin hari semakin yakin bahwa kamulah satu yang Pak Ustad cari. Wahai bidadariku, wajahmu selalu hadir di pandanganku. Dan di saat Pak Ustad melamun, hanya senyumanmu yang mampu menenangkan Pak Ustad. Mungkin benar adanya Pak Ustad adalah makhluk yang lemah, yang telah luluh oleh peras cintaku, widadariku, apalah daya diriku Pak Ustad. Jika kamu tidak aku miliki, kamu matahariku, kamu jiwaku, dan kamu milikku, maka berikanlah cintamu wahai bidadariku. Cinta Pak Ustad adalah penuntun jalan untukmu menuju melegahnya surga jiwa dan ragamu. Salam dari Pak Ustad, tunggu balasannya. Ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Wassalam. Assalamualaikum teh, teh hayu uang haus. Waalaikumsalam, muhun teh hayu. Teh pamitos ngaos pang masikeun surat ka Pak Ustad. Mohon insyaallah. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apuntenna sata acana memeh ngalajengkeun kana pelajaran. Panginten bakal aya nu bade perkenalan heula sakedap mangga ka anjeunna di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan ngaran SIM kuring Jainal Abidin, asalna ti Palihan Legok Hanser. Tujuan ka dieu panginten, malin panginten malahan menyayakina bade diajar jadi jelema anu bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, asal dari Legok Jawa. Tujuan tolabul mar'ah, ingin merubah nasib saya menjadi lebih baik. Sakitu panginten tisim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, terus sekarang mau nemeh perkenalan. Panginten, hayu orang langsung baik, hayu orang kawitan. Ya, ngaos. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
santri anyar ngeceng jangkar ke head. Heh, jeung awena nu bieu suriweun nangtung. Mana nangtung? Maneh anyar-anyar ngeceng weh tengka dia teh. Sebagai hukuman anak maneh wayah na isukan kudu karet di galengan balong. Awas mohon tuh. Mohon Pak Ustad, mohon insya Allah. Nam diuk. Nam maneh diuk. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Ustaz, kan dia gerak. Aya naon? Iya, surat IT ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang lebih indah dari tasbih, yaitu lapad subhanallah. Begitulah saat pertama kali membaca surat dari Pak Ustadz ini. Oh, benarkah itu? Benarkah itu cinta Pak Ustadz terhadap saya? Benarkah saya yang Pak Ustadz cari selama ini? Semoga itu benar, karena saya pun merasakannya. Rasa yang tak pernah saya rasakan sebelumnya, rasa yang hadir saat pertama kali bertemu dengan Pak Ustadz. Sungguh saya wanita yang naif jika mengatakan bahwa saya tidak merasakan rasa cinta itu. Namun, jika benar Pak Ustadz menginginkan saya menjadi bidadari surgamu, izinkanlah saya juga menjadikan Pak Ustadz sebagai pelengkap iman saya. Apa yang lebih indah dari dua insan yang saling mencari dan dipertemukan karena cinta yang bukan sekedar hadir namun juga takdir. Jika Pak Ustadz menyebutku sebagai matahari, maka Pak Ustadz adalah langit yang selalu kutatap. Aku adalah huruf ia dalam lapad dunia, bukan irgom namun dibaca jelas. Begitu juga rasa ini tidak kau ketahui, namun jelas hati ini selalu menginginkan Pak Ustadz. Wakafa billahi syahida, cukup Allah yang bersaksi bahwa berjodoh denganmu adalah aminku yang paling serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nuju ngapalkeun. Aya bejana ditarima cintana Mang Fahmi. Mun ku abi ditarima naha kitu? Yeuh-yeuh teh ulah dae ka Mang Fahmi, basa keur ka abi oge layana teh lain ngan hiji, lain abi hungkul, tapi aya limana? Urang Lampung mah, urang Panyosogan mah, urang Cikalong mah, urang Cirateun mah, urang mana deui lah loba pokona mah lain ngan lima. Pokona mah teh ulah daek basa keur ka abi ge cetana teh lain ngan ukur hiji loba teh. Cukup abi teh nu dinyeri teh ulah teteh mah karunya abi mah ngawartosan we bilih jadi korban selanjutnya. Pokona mah ulah hayang we teh ka Mang Fahmi teh ulah pokona mah buaya teh buaya. Nyanya geuningan kitu kalakuanna teh hanya kal atuh ditarima. Geuningan sigana soleh padahal masalah dasar buaya. Geus ah hanya kal arek diputuskeun ah. Hatur nuhun teh atas ngawartosan. Nuhun sami-sami. Ayo ah teh kebayang. As, itu si Jenal ngeceng teh aib ya, imah ku dibejakeun imah ka Pak Ustad ieu mah. Moal bener ieu. Pak Ustad. Pak Ustad. Teh aib ya dia ngeceng ku si Jenal. Sing bener ke head. Heeh, bener. Bohong cuma ke head. Iya. Sing bener ke head. Bener Pak Ustad, dieceng di sisi balong tadi. Tuh Pak Ustad, balada Pak Ustad. Mana mana mana? Oh, itu. Yo, deken ke bagian namanya. No, nan mau wanianan ngeceng ke bugai. Duka orang mata pelan naon. Lah, mau bacot sih teh. Ya, bejakan ke Bansia, si Jenal. Anggut jeung aing di pangkalan gitu. Keun ku orang dibejakan. Thank you.
Jen, iya pia brolen. Pia brolen naon, ha? Tadi Pak Ustad ngerah ka urang. Kubalik, ha? Ngerah kana naon, pia naon saya dikerah ku si Pak Ustad, ha? Rese. Beda aya nu ngabejakeun, maneh ngeceng aib pia di sisi balong. Hek Pak Ustad teh ngajakan sparring jeung maneh di pangkalan. Wah si Jangkar teh ngajakan sparring ka aing si Ustad. Hayuk lah urang init jang sabaraha ngajakanna. Lah init jeung aing ka pangkalan. Aing teu ngeunah harga diri aing diinjek-injek raga aing ngeceng saeutik oge. Aing keur ngaji ditangtungkeun da teu apal. Maklum aing mah jalma naon jalma teu ngarti mata kitu oge. Naon jujur ngajakan sparring der ini tuang isukan jeung sia tonton aing sia heuh. Mana iya balas si Jenal cian ayaya wae di mana itu balas si Jenal teh cian kadia wae tanya kedadah anak wae ngeri itu sinyal teh bener aya. Oh, jadi sia yang ngaranna Jenal teh. Aya kawan nih geningan nyamperkeun aing. Heeh. Aing Jenal. Cing deh, naon aing make sieun ka sia. Pirang ngelawan ku Daniel Duduk. Aing naon ek sieun ku sia. Pirang ngelawan Jangkrik. Naon? Emang sia wani nya ka aing. Naon make teuan ni aing ka sia. Aing rela berkorban demi cinta na aing pia. Alah. Langsung bebacot sieun teh. Oh.
Aing buka hiji basro ragra. Bismillahirrahmanirrahim. Aing asa teu semangat kieu. Aing hayang ngajukeun hiji taruhan jeung sia. Kakara aing serius gelut. Taruhanna lamun aing meunang ngalawan sia, wayahna aing pia jadi kabogoh aing. Lamun eleh sia jenal, wayahna jauhan aing pia. Oke, fine. Ripuh aing cara keras. Aku aing. Mending aing nama orang cara baik-baik. Siap, cara baik-baik. Hayu. Oke, siap-siap wae. Kucing, kacang panjang, anu panjang kucing. Soklah Jen, aing aku eleh. Sok koe aing pia keur maneh. Sakumaha cek perjanjian tadi? Aing rada narima keunana. Ngaku ele ini. Naon atuh make ngajakan ka aing sia? Aing leuwih kuat di batan sia. Ayeuna aing pia milik aing. Thank you.
mohon je. Mohon. Ya Allah, hapunten aja. Hapunten anu kamari. Mohon hapunten abdi. Hapunten aya nama Ayub Tetos milik Mang Jenal. Mudah-mudahan we abis sing kenging gentosna kuno langkung-langkung. Jeung mudah-mudahan we Mang Jenal geus sing ngajodoh jeung Ayub ya kitu. Amin. Aih, mohon Pak Ustadz dihampura pisan komo abi kamari merenya. Abi nengel Pak Ustadz, meren ajong Pak Ustadz, ngameha-meha Pak Ustadz, tahampura merenan. Daina mami pia tengah puguh milik abi merenanya. Nawayah nawayah Pak Ustadz dongku menangis. Ngen mudah-mudahan menya doa Pak Ustadz deme, mugia ka ijabah, ka kobul. Nya, inti namalah cek bahasa na, eta mah hanya sebuah skenario. Skenario Tuhan anu mana Pak Ustadz kudu menjadi lebih baik. Wah, hayo menjadi jadi playboy wae eta karunya ya Allah. Nah, gitu. Jadi wanita teh loba nu munur gitu teh. Intina sing kuat. Intina mah jadi Pak Ustadz nging jadi buaya, bisi engkena jadi krokodil gitu. Tapi kudu naon, kudu janten jalmi anu jujur, ikhlas, tawakal, ridho lillahi taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fatihah. Saya Fahmi Nawawi, selaku pemeran utama dari film Abaja Sedua, mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk film yang rilis di tahun ini. Mudah-mudahan dengan adanya film ini, semoga menjadi tontonan dan hiburan dan tuntunan lah intinya. Kami selaku para pemain Abaja Sadua mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun adegan-adegan yang tidak sesuai, karena itu semua hanya fiktif belaka, bukan sebuah realita, namun hanya sebuah fiktif belaka untuk memberikan motivasi dan memberikan sebuah arahan bagaimana dan bagaimana jikalau seorang anak jalanan pergi ke pondok pesantren, itu begitu besar hikmahnya. Dan saya mohon maaf kepada saudari Titing Nurhasanah yang belum bisa menghalalkan untuk secepatnya. Dimakan hati aja. Dan saya juga minta maaf kepada IP ya, yang sudah saya baper sendiri lah. Pokoknya minta maaf atas dan hatur nuhun atas kehadirannya. Aduh. Dan saya juga minta maaf kepada IP ya, yang mana saya sudah baper seetik di nasisi balong, tapi ingat itu sebenarnya mah cuman rada-rada lah. Ngen, intinya tina semuana kesimpulannya, mudah-mudahan ieu film Abaja Sedua menjadi motivasi, menjadi pembelajaran, menjadi sebuah skema bagi kita bagaimana caranya hidup di jalan yang benar, yaitu di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikan hiu, ikan keting, I love you Titing. Ikan hiu makan carang kak, I love you IP ya. Kue bolu dekat sapi, I love you Fitri Nur Samsi. Kami selaku pemain Abaja Sadua mengucapkan buah tomat, buah petai, tamatei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ahmad dan Hadi al-Landi, Amman Jundul Anam, hasal al-qasdu wal-murad,
wasofan waktu.